Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Takriran bihi wa tauhidan. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas suatu permasalahan yang luar biasa, sehingga kita bisa meningkatkan amal-amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Apakah amalan yang paling spesial sih di bulan Ramadan ini? Apakah amalan itu hanya puasa saja, atau ada amalan-amalan lain yang mana amalan-amalan ini nanti bisa menjadikan diri kita maksimal dalam melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya. Selain puasa Ramadan, yang tentunya puasa ini bisa mengekang hawa nafsu kita, yang mana puasa ini bisa meningkatkan kesabaran, yang mana puasa ini pun bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ternyata ada juga amalan-amalan lain yang perlu kita kejar di bulan Ramadan. Salah satunya adalah menghatamkan Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bukan hanya membaca saja, tetapi bagaimana caranya kita kemudian memahami artinya, kemudian menyelami samudra-samudra ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Karena dalam setiap ayat-ayat Al-Quran itu ada sebetulnya yang bisa melembutkan hati kita. Dalam setiap ayat-ayat Al-Quran itu ada ilmu-ilmu yang terlihat, terbaca maupun tersembunyi. Kalau saya meminjam istilah Dr. Zakir Naik dalam mengatakan tentang Al-Quran, beliau mengatakan Al-Quran is the book of sign, not the book of science. Al-Quran itu adalah buku atau kitab yang mana di dalamnya itu ada tanda-tanda, yang tanda-tanda ini perlu kita ungkapkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran itu bukan buku dari science, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan maksudnya sebagaimana buku-buku ilmu pengetahuan yang lain. Tapi Al-Quran mempunyai apa? Ilmu pengetahuan yang jauh lebih dahsyat apabila kita bisa mengambil atau membaca tanda-tandanya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya banyak amalan-amalan lain juga ada yang perlu kita lakukan agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah sholat sunnah, ya, yang mana sholat sunnah pada saat kita tingkatkan di bulan Ramadan, ingat, pahala sholat sunnah akan diganjar dengan pahala yang wajib oleh Allah, ya. Dan juga apa? Dan juga sedekah, karena sedekah ini luar biasa sekali manfaatnya bagi kita di bulan Ramadan, ya. Pada saat kita menyedekahkan sesuatu atau kita sedekahkan uang kita, harta kita, maka lihat, ternyata di dalam Al-Quran Allah janjikan ganjaran pahalanya itu minimal 700 kali lipat. Masya Allah. Ada juga apa? Ternyata Allah bisa ganjar juga dengan yang jauh lebih besar. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah katakan, ya, bahwa Allah bisa saja dan Allah sanggup atau mampu untuk memberikan balasan terserah Allah sebesar apapun itu. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kata Allah. Dan Allah lah yang akan membalas, terserah Allah. Bisa 700 kali lipat, bisa 7.000 kali lipat, bisa 7 juta kali lipat, bahkan 7 miliar kali lipat. Itu terserah Allah, tergantung dari ikhlasnya kita beramal atau tidak. Karena ingat bahwa amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas. Di bulan Ramadan pun perlu kemudian kita membersihkan hati kita, perlu kita memurnikan kembali niat kita. Karena apa? Karena niat yang tulus, niat yang ikhlas itu bisa memaksimalkan ibadah apapun di bulan Ramadan ini dan tentunya kita berharap di bulan-bulan berikutnya. Karena keistiqomahan itu perlu untuk diikhtiarkan. Keistiqomahan itu perlu untuk diusahakan dan diupayakan agar dapat memaksimalkan semua ibadah-ibadah kita baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang spesial bagi kita dengan melakukan ibadah-ibadah yang spesial dan memaksimalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.